Ya guys, balik lagi sama gue Bang Muklan. Nah, ini gue sekarang di Jalan Pramuka 1 ya, daerah Pramuka Jakarta Pusat. Ini di depan gue ini ya, nah itu adalah apartemen Green Pramuka. Nah, gue mau kesini cuy. Nah, ini dia Bami Ganteng. Lampunya ganteng kali ya. Kita ke dalam. Wah, tempatnya satu ruko cuy. Halo Mas. Ya, Mas boleh tanya ya? Jam buka jam berapa di sini? Jam buka jam 8. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Oh, 12 jam ya. Ada hari libur enggak? Hari libur setiap hari Sabtu. Oh, Sabtu libur. Ya. Bukan Senin ya? Bukan. Biasanya kalau kedai Bami kan Senin libur. Ini Sabtu libur. Iya. Berarti jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Nah, ini Bami halal benar ya? Iya. Oke, sip. Kita pasti. Kita pakai kecap lagi. Nah, ini ayam ya? Iya. Pakai jamur ya? Enggak ya? Oke. Oh, ada jamur ya? Ayam jamur ya? Ayam coklat. Ayam kecap. Bakmi Yamin dari Bakmi Ganteng. Katanya punya ganteng, emang ganteng cuy. Lihat aja di Instagramnya. Ya. Nah, ini bakmi halal ya. Ini gue pesen yang porsi jumbo. Porsi jumbo, jadi komplit. Porsi jumbo komplit. Jadi ini gue pakai Yamin ya. Nah, ini toppingnya ayam coklat ya. Ayam coklat pakai jamur cuy. Terus pakaiin bawang putih goreng. Wih, mantap ya, wangi ya. Nah, komplitnya pakai apa? Pangsit rebus 2 sama bakso sapi 2. Kalau yang porsi jumbo, kalau porsi biasa cuman bakso 1, pangsit 1. Nah, mie-nya cuma satu macam nih di sini. Ya. Nah, tuh dia tuh. Mie ikal gitu ya, mie pipih. Gitu. Oke guys, penasaran? Kita icip. Oke guys, pesanan gua mie Yamin jumbo ya. Yang komplit pakai bakso 2, pangsit rebus 2. Halal cuy. Icip. Ini bumbunya minyak ayam, terus dia pakai bawang putih goreng, jadi ada agak aroma bawang putihnya, mantep. Dan mie-nya ya sekilas seperti bami GM. Pipi gitu. Mantap nih. Ini kalau ini satu libur ya. Toppingnya cuma ayam coklat. Pakai jamur. Bakso sapinya. Pangsit rebusnya. Kecil. Walaupun kecil tapi isinya padat. Tak sambelin cuy. Sambelnya mentok gini. Kelihatan pedes. Ladain dikit. Kecap asin dikit. Ini yang udah gue racik. Icip. Sambelnya nampol. Oh, nyengat. Ini wajar sih enak ya, kalau gue bilang ya. Soalnya ini ternyata Bami Ganteng ini pemenang Sayembara Rasa. Juara satu orang kalau ya. Terus tipikal baminya benar-benar mirip bami GM cuy. Sampai pangsit gorengnya juga. Tuh, pangsit gorengnya. Gede-gedenya kayak bami GM.
rasanya belum coba, kita gue coba ya. Mantep ini, sikat. Sambalnya pedes sih. Nah, pangsit gorengnya tuh gede, semuka gue hilang. Gede banget. Ya. Nah, ini ada isinya di tengah tuh, kecil tuh. Ya. Ini sekilas mirip loh. Kita coba dulu ya. Cicip. Ini garingnya bukan garing crunchy. Garingnya garing lembut. Tuh. Garing. Pangsit gorengnya juara cuy. Teksturnya unik. Oke, gue mau lanjut makan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue Bang Kolana. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan babi-babi halal yang enak. Ya, gue lanjut makan. Ciao.